jalan menuju ke desa. Ya ini juga masih bingung, ini jalan ini arahnya mau kemana ya. Oke, kita coba jalan aja terus teman-teman, sambil menyusuri jalan ini. Siapa tahu di depan sana ada perkampungan ya. Irigasi juga ini bagus sekali ya. Tapi airnya sedikit sekali teman-teman. Ini ada pohon pinang yang tumbang ya. Ini sepertinya jalan arah ke perkebunan teman-teman. Jadi jalannya ini sempit sekali ini ya. Cuma cukup satu kendaraan. Kalau kendaraan roda 4 kayaknya ini enggak bisa jalan ya lewat di sini teman-teman. Ini hutannya padat sekali ya. Jadi kebun-kebun di sini teman-teman, ini ada pemiliknya semua teman-teman. Ini saya lihat di setiap kebun di sini ada pondok dan juga banyak kandang sapi teman-teman seperti ini. Nah, di depan saya ada sebuah bangunan, ini sepertinya ini pesantren ya. Jadi teman-teman, kita coba kembali ke jalan yang tadi. Coba kita ambil jalan lurus saja ya. Ini jalan yang tadi kita lalui, yang ada di sana, itu jalannya banyak dilalui kendaraan ya. Banyak masyarakat yang melewati jalur itu. Adem sekali berada di sini. Udaranya dingin teman-teman ya. Kalau saya perhatikan di sini banyak juga pohon pinang. Oke, kita sudah sampai di jalan yang tadi. Persimpangan yang tadi ya. Oke, coba kita belok ke arah kiri teman-teman. Perhatikan di sini juga rumah-rumahnya agak sedikit jarang ya. Kita sudah sampai di Kampung Lampanah Ine, Suka Makmur, Aceh Besar.
jalan banyak dilalui oleh masyarakat setempat ya. Kondisinya kayak begini ya, teman-teman bisa merasakan sendirilah ya. Jalannya nggak nyaman, ada batu-batuan di jalan. Jadi sepertinya memang ini sudah pernah di aspal sebelumnya, cuma sudah rusak ya. Ya jalannya, aspalnya masih bagus. Ternyata lumayan luas juga ya perkampungan warga Aceh di sini, teman-teman. Oke, coba kita masuk ke sini, teman-teman ya. Nah, ekspor habis perkampungan di sini. Nggak terlalu padat teman-teman, area penduduk. Jadi kebanyakan di sini area perkebunan. Dan teman-teman bisa lihat juga di sini banyak sekali rumah-rumah baru ya. Seperti yang terlihat di depan ini. Sekali ini teman-teman, ya ini ada irigasi di sini ya.
ya, jalan-jalan di perkampungan. Karena suasananya ini sangat jarang ditemui di perkotaan. Jalan di jalan yang bagus ini ya, jalan aspal. Ini sangat keren teman-teman. Jalannya juga sangat bagus ya. Wah, ternyata ini jalan yang kita lewati tadi ya, bisa tembus ke sini juga teman-teman. Di sini juga masih banyak rumah panggung ya. Ini rumah khas orang Aceh teman-teman. Kebanyakan kalau zaman dulu banyak yang membuat rumah-rumah panggung ya, kalau di kampung-kampung, di kampung warga Aceh khususnya ya. Ini saya perhatikan juga masih sangat banyak rumah panggung. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa yang baru berkunjung di channel Jadesa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.